tentu saja pasti ada kaitannya karena kan apa ya, besok akan ada peralihan dari pemerintahan Pak Dekarwo Gusipul kepada Ibu Kofifah dan Mas Emil Dardak. Nah, suksesi yang indah ini dengan silaturahmi informal ini saya kira meneguhkan bahwa masyarakat Jawa Timur ini menyukai, menyenangi cara-cara yang bagus, cara-cara yang santun, yang elegan. Saya kira itu apa tindakan yang sangat bagus sekali mencerminkan Gusipul sebagai seorang apa ya, negarawan yang dengan berbesar hati dan ya silaturahmi yang saya kira sangat bagus karena memang kita memiliki Gusipul maupun Kofifah ini kan orang-orang yang hebat di Jawa Timur. Nah, pertemuan itu saya kira komunikasi politik yang positif sekali dan meneduhkan bagi para pihak yang selama ini mungkin apa yang masih berpikir ada kompetisi politik. Jadi ini contoh yang bagus dari tokoh-tokoh Jawa Timur.